Halo guys, kembali lagi di akun YouTube Imola Sirkuit Gresik. Toko ban dan velg terlengkap di kota Gresik. Di video kali ini kita kedatangan customer bawa mobil Isuzu Panther yang pick up nih guys. Nah, customer kita datang ke Imola Sirkuit Gresik mau ganti ban yang MT guys. Nah, prosesnya gimana? Tonton terus videonya sampai habis ya guys. Nah, untuk bannya kita menggunakan ban MT dari merek Forseum nih guys. Bisa juga disebut ban pacul ataupun ban tahu ataupun ban offroad atau ban khusus buat tanah guys. Ada banyak macam ya penyebutannya. Nah, biar bannya makin durable, kita tambahin sama ban dalam nih guys, bekas dari ban originalnya. Kita pasang kembali di ban baru MT nih guys. Prosesnya sih agak ribet ya guys, tapi nggak apa-apa lah buat customer kita, apa yang enggak. Nah, yang belakang udah kepasang nih, tinggal yang depan aja belum kepasang. Yuk kita coba intip bannya lebih dekat nih guys. Nah, jadi ini ya kembangannya kalau ban MT lebih kasar guys. Tuh kembangannya lebih kasar dan besar-besar, kayak tahu guys kalau kata orang-orang. Nah, kita mau pasang ban yang depan dulu nih guys. Sebelum itu kita isi angin pakai nitrogen dulu guys. Habis diisi nitrogen, baru deh kita pasang ban dan rodanya ke mobil guys. Kalau pakai ban dengan kembangan kasar yang kayak gini nih guys, cocoknya buat main di daerah pedalaman atau di desa guys, yang jalan atau kontur jalannya nggak rata ya guys. Jadi ban ini nggak mudah slip kalau buat tanah guys atau jalan yang hancur lah.
Selain itu, tampilan kalau pakai ban MT ini, mobil jadi kelihatan lebih sangar nih guys, jadi lebih laki, jadi lebih gahar. Tuh, lihat aja guys, lebih keren lah. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube kita. Follow juga media sosial kita di @imolasirkuit Gresik. Bye bye.